Halo bro, kawan Cokro Motor. Kalau pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial tentang bagaimana cara memasang per starter pada mesin potong rumput ya. Ini starter mesin potong rumput yang terlepas. Nggak tahu ya, ini tadi yang punya itu dibawa ke sini udah dalam keadaan begini, dia nggak bisa masang, terus suruh masang saya. Dan barangkali kawan Cokro Motor mencari tutorial cara pemasangan per dari starter mesin potong rumput, abaikan suara hujan di luar sama geledeknya ya, karena sekarang lagi hujan. Nah, langsung saja, apa yang perlu kita lakukan dalam pemasangan ini? Kita copot dulu ini baut. Ini per lepas, ini pernya posisinya ini begini, ini per untuk lepas ini ya pernya. Oke, nah yang per tipis ini posisinya di dalam sini ya, posisinya itu di dalam. Nah, sebelumnya kita pasang dulu tali. Nah, tali starternya ini kita pasang dulu, kita tali. Nah, ini masukin sini, ini ada lubang, kita masukin. Nah, kita tali ya. Nah, setelah kita tali, kita masukkan di sampingnya sini. Agak sulit. Nah, kita masukkan di sini saja. Nah, dicepit no gini. Udah cukup ya, ditarik nanti tidak terlepas lagi ya, ditarik. Oke. Udah ya, ini cukup begini. Cara untuk masukinnya di sini kita gulung begini dulu ya, kita gulung sampai kecil, terus kita gulung semua. Ini terus digulung sampai habis.
harus digulung. Nah, sudah kita coba tang lagi. Biasanya juga enak kalau dipakai tang. Gini. Nah, kita masukkan di lubang tempat cantolan. Ada tempat pemasangan alat. Jangan sampai terlepas. Ya. Sekarang udah terpasang, ini udah nyantol sini ya, udah nyantol. Tinggal kita masukkan ininya, jangan lupa talinya dimasukin dulu, tali. Tuh. Kita masuk, nanti puternya ke arah kiri ya, diputer ke arah kiri. Nah, sebelumnya ini dikasih di sini dulu untuk muter. Nah, di sini ya, tarik muternya ke kiri biar nyantol ya. Nah, udah kita pasang pirnya dulu yang sini, pasang, baru diputer pakai tali. Oke, bautnya jangan lupa. Nah, muternya ke kiri gini. Nah, kita ke kiri terus. Nah, sampai kira-kira tujuh putaran ya. Kalau udah ini kita cabut, bisa nanti. Nah, kalau udah lurus di sini, ini kita cabut. Nah, udah ya. Nah, udah, kita tinggal pasang talinya doang, pasang tali. Di sini cantolannya. Nah, udah ya, udah bagus. Nah, cukup begini doang cara masangnya. Semoga tutorial kali ini bermanfaat bagi kawan cakra motor cara pasang per starter potong rumput yang terlepas ini ya. Oke, makasih atas
kunjungannya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tonton video selanjutnya dari Cakro Motors. Salam dari Cakro Motors.